guys. Yeay, assalamualaikum. Jadi di video kali ini sesuai judulnya aku bakalan buka paket. Jadi aku baru kedatangan paket dari ini dari mana? Dari Australia. Ini dari Creamy Candy. Jadi beberapa bulan lalu Januari itu aku belanja di creamycandy.com dan di sana aku beli beberapa squishy dan ini baru nyampe pas Februari sebulanan gitu. Jadi ya pokoknya ini paket dari mereka dan ini aku dapat paket dari Pos Indonesia. Tuh, kayak aman banget gitu. So kalian mau tahu di dalam ini apa aja, tontonin terus. Jadi sebelum ini aku juga pernah beli di Creamy Candy, videonya yang ini di atas ini, nanti kalian jangan lupa untuk nonton setelah nonton video ini ya, itu yang pertama. Sekarang aku dapat lagi yang kedua dan aku bakal buka. Oke, ini dia paketnya. Jadi di sini udah ada tulisannya tuh Creamy Candy. Tuh ya kan? Ya, terus di sini ada kayak stiker dari Jenderal Pajaknya tuh. Jadi ini sebelum dikirim ke aku, jadi kayak dicek dulu gitu loh. Kayak misalkan emang ini barangnya kayak kemahalan, misalnya tuh teksnya juga mahal banget. Tapi untung aku kena cuma 7.000 rupiah. Yang aku buka, dia tuh kayak packaging susah ya, gunting aja. So ya, ini sebelum aku belum pernah buka ya. Jadi ini dia yang pertama aku lihat. Pertama aku beli itu adalah Nuni The Lumpkin. Tadaaa. Sebenarnya ini di Indonesia juga ada, tapi karena menurutku di Creamy Candy aku dapat lebih murah, jadi aku beli di Creamy Candy. Dan kebetulan waktu itu aku tuh lagi free ongkir, jadi kayak aku nggak bayar ongkirnya. Itu, lucu banget, super soft. Yang kedua adalah ini dia, Yummy Bear Mermaid. Ini yang warnanya ice cream ya, cone ice cream gitu. Sebenernya aku udah ada yang birunya, tapi yang birunya packagingnya hilang, jadi aku pilih lagi yang ini. Squishy-nya super slow dan wanginya enak banget. Ini kayak dapet tag-nya. Aku gak suka Yummy Bear itu yang rainbow karena dia wanginya nggak enak. Waktu itu makanya aku kayak nge-trade gitu sama orang. Jadi ya pokoknya aku saranin buat kalian jangan beli rainbow karena menurutku wanginya nggak enak, itu karena menurutku ya. Yang ketiga itu aku beli ini. Ini tuh adalah Yummy Bear Jumbo Cone Ice Cream. Ini dia squishy-nya dan ini kayak tag-nya lagi gold chain gitu, dan ini super slow rising. Di belakang ada tulisan Creamy Candy. Wow. Yang keempat aku beli, ini adalah Yummy Bear Watermelon Yummy Bear. Sebenernya aku udah punya, tapi aku beli lagi dikarenakan yang dulu aku jual di bazar. Jadi kayak aku nyari ini kayak udah jarang, makanya aku beli lagi. Ini dia squishy-nya. Tapi ini kayak keriput-keriput gitu gak sih? Gak apa-apa. Dan ini wangi, yang ininya wangi kayak wangi watermelon gitu. Dan yang terakhir aku beli itu adalah, ini udah habis ya, tinggal satu. Yang aku beli adalah Baby Mickey. Tadam. Nah karena kalau di Indonesia kalau nggak salah itu harganya berapa ya? 200 ya ke atas. Tapi kalau di Creamy Candy aku beli, kalau di rupiahin itu cuma 200.000. Super slow dan dia enak banget. Jadi pasti kalian nanya kan gimana sih supaya aku bisa beli di sana. Nah caranya itu aku order kayak biasa aja.
kayak biasa aja, tapi untuk pembayarannya aku pakai akun PayPal. Oke, ya jadi itu dia. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk channel aku. Dan jangan lupa juga komen di bawah untuk video selanjutnya atau tentang video ini juga gak apa-apa. So ya, jadi segini dulu video kali ini. See you on my next videos. Bye.